Baik, bagi memahami lebih lanjut keputusan pemilu legislatif 2014 di talian, kita bersama penganalisis politik Indonesia, Dr. Ari Bainus. Bagaimana doktor melihat keputusan pemilu legislatif mempengaruhi pilihan raya presiden Julai nanti, doktor? Hello, doktor? Ya. Ya, doktor. Bagaimana doktor melihat dari segi keputusan pemilu legislatif mempengaruhi pilihan raya presiden Julai nanti, doktor? Ya, ternyata rekapitulasi akhir itu sama dengan hasil quick count, tidak ada perbedaan jauh. Jadi kalau menurut saya, sekarang tinggal bagaimana koalisi yang akan dibentuk oleh partai-partai pemenang, khususnya PDIP, Golkar, dengan Gerindra. Itu yang saya lihat. Jadi kalau PDIP sudah jelas mencalonkan Jokowi. Sekarang yang sulitnya itu adalah menentukan cawapresnya. Siapa yang akan dipilih oleh Jokowi. Di antara dua nama yang mengerucut adalah Yusuf Kalla dengan Abraham Samad. Di sini timbang-timbangnya adalah ada positif negatifnya keduanya. Jadi JK itu senior dan dia desesif orangnya. Dia takut nanti bisa menentukan segala hal dibanding Jokowi gitu ya. Tapi positifnya adalah dia kemampuan ekonominya yang bisa membawa Indonesia ke arah yang ekonomi yang lebih baik. Di satu sisi Abraham Samad di satu sisi dia kelebihannya adalah dia sebagai ketua KPK yang diharapkan Indonesia keluar dari jeratan korupsi. Tapi ada kelemahannya, dia belum berpengalaman dan masih muda gitu ya. Itu dari sisi Jokowi. Nah, yang satu lagi adalah Prabowo. Sekarang dia sedang digadang-gadang wakilnya itu adalah dari PAN, yaitu Hatta Rajasa. Dan kemungkinan kalau Golkar tidak mencalonkan Abu Rizal Bakri nanti di Rapimnas, kemungkinan akan merapat juga ke Gerindra. Apakah yang nomor satunya Prabowo? Tentunya Prabowo keberatan. Di sini ada timbang-timbang, apakah Abu Rizal Bakri akan maju sendiri ataukah Prabowo akan tetap maju dengan wakilnya adalah dari Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri. Jadi kemungkinan nanti akan mengerucut dua atau tiga. Dan kambing hitam sebagai alternatifnya, Demokrat akan memunculkan poros baru. Nah, apakah akan lebih mengemuka setelah konvensi besok gitu ya? Baik, karena masih ada satu penentuan terakhir di Demokrat. Yang jelas Demokrat itu adalah mempunyai nilai lebih ya dalam pengertian, dalam bergaining. Dia punya 10% yang tentunya diperhitungkan oleh partai-partai pemenang ini. Itu mas yang terakhir. Dokter. Okey, doktor, kita ada menyentuh berkenaan dengan capres ataupun calon presiden untuk PDIP. Kita ada bercakap tentang calon presiden untuk Golkar. Bagaimana doktor melihat daripada segi koalisi ini, dari segi calon presiden untuk Demokrat? Bagaimana jangkaan doktor? Ya, kalau menurut saya lihat gitu ya. Besok itu ada konvensi terakhir yaitu dari Partai Demokrat yang akan menentukan siapa capres dari Demokrat. Tapi siapapun yang muncul, karena yang elektabilitasnya tertinggi adalah Dahlan Iskan, ya Menteri BUMN sekarang, itu tetap di bawah elektabilitasnya di bawah Jokowi dengan di bawah Prabowo. Sehingga kalaupun dia akan maju sendirian ataupun dia kumpul dengan partai-partai yang lain, saya kira tidak memenuhi dalam pengertian opini publik gitu ya dalam survei-survei yang memunculkan Dahlan Iskan itu bisa menandingi Prabowo dengan Jokowi. Jadi kalau menurut saya mungkin nanti bergaming-nya dia pada posisi di pemerintahan, tidak di presiden gitu. Okey, doktor Ari, terima kasih kerana bersama dengan Awani 7.45 malam ini, doktor.